Proses ini kita mulai akhir Februari, Mas. Akhir Februari, dan ini sudah 80% jadi. Kita tinggal nambah sedikit-sedikit, dan sebentar lagi kita mau lagi. Proses ini kita mulai akhir Februari, Mas. Akhir Februari, dan ini sudah 80% jadi. Kita tinggal nambah sedikit-sedikit, dan sebentar lagi kita mau launching. Ya. Biasa di sini, Mas, tenaga kerja itu semuanya tidak ada yang berbayar karena swadaya. Kemudian saya sendiri sebagai desain desainer juga berusaha untuk selagi kita mampu, coba kita ngumpulin teman-teman anak-anak muda semuanya tanpa keberatan juga diminta untuk bantu, karena kita mau buka wisata seperti ini dan semuanya swadaya, Mas, dan tidak ada yang berbayar. Terutama Karang Taruna dari Kali Pancer ini membuat suatu kegiatan untuk olahraga, itu grassrek. Tapi setelah kita mulai grassrek, buka jalan, kok ada yang mau itu dan sebagainya, akhirnya kita kembangkan jadi wisata. Nah, dari situ kita coba mulai mencari nama, kemudian proses pembuatan instalasi dan segala macam ini kita namakan bibit biasa, karena memang untuk mengangkat ada produk lokal yang kita angkat.